Penyanyi cantik Rosa menghabiskan pergantian malam tahun baru dengan menyanyi di atas panggung. Oke, dan kepada tim Entertainment News, ia juga menyampaikan beberapa resolusinya untuk tahun 2014 ini. Tahun baru 2014 disambut penyanyi cantik Rosa di atas panggung. Pergantian tahun kali ini, Rosa memutuskan untuk menerima job bernyanyi walau tetap bersama orang-orang terdekatnya. Awalnya tuh kita nggak mau nyanyi sebetulnya, cuman karena apa namanya dirayu-rayu sama manajer saya yang jadi band organizer di sini. Akhirnya aku bantuin dia buat countdown terus nyanyi dua lagu. Terus aku di sini juga senangnya karena aku kan bawa anak aku, terus bawa saudara-saudara semua yang apa namanya susternya Rizky juga sama anak-anaknya. Jadi kita merayakan pergantian tahun bareng-bareng. Tadinya memang nggak mau kemana-mana, memang tadinya mau di rumah atau di restoran, kita dinner rame-rame, habis itu nunggu sampai jam 12. Akhirnya tadi kita makan bareng dulu, terus aku nyanyi, terus kita baru selesai. Sama aja sih, cuma bedanya aku sekarang dinner tapi dibayar. Aku sih nggak pernah punya target sesungguhnya, jujur ya. Jadi apa yang aku lakukan, yang penting aku lakuin yang terbaik aja. Kayak misalnya aku lagi ngumpulin lagu buat album, mudah-mudahan di 2014 nanti bisa apa namanya rilis album baru. Amin. Amin. Dan lagunya bisa lebih baik lagi penjualannya dari yang sebelumnya. Amin. Ya Allah, amin. Yang jelas aku bersyukur atas apa yang Allah kasih terhadap aku. Gimana mau komplain sama Allah kalau apa yang aku dapat lebih banyak bahagianya lah daripada sedihnya gitu. Jadi ya kita dinikmati aja. Well, seperti Rosa, semoga di tahun 2014 lebih banyak lagi kesenangan yang akan terjadi ya. Enjoy this year, good people. Yep, ini apa namanya, ini bekerja sambil berlibur ya kan. Anaknya dibawa, babysitternya dibawa, saudara-saudaranya dibawa, teman-temannya dibawa, lengkap semuanya. Itu mungkin salah satu keseruannya kalau kerja di malam tahun baru ya, Tem. Karena bisa ada semua keluarga, kalau biasanya mungkin cuma artisnya aja, penyanyi aja, sama manajernya atau sama asisten. Kalau ini sekeluarga bisa dan sama-sama menikmati malam-malamnya selama satu tahun. Ya kan, dari 2013, 2014, satu tahun. Tring, 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 tring. Iya. Oke.